Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian personil Polrestabes Palembang periode 1 Oktober 2024 siap dimulai. Laksanakan. Persiapan pelantikan kenaikan pangkat personil yang pangkat pengadat inspektur upacara dan laporan. Lapor, Mas Bual, Agatot, Agatot, 66-12-04-53. Berdasarkan Tep Kapolri, nomor 650. Nomor 2024, tanggal 19 Juni 2024, terhitung mulai tanggal 24 Oktober, mulai terhitung mulai 1 Oktober 2024 dinaikkan pangkat tingkat lebih tinggi dari itu menjadi AKP. Laporan selesai. Lapor Fitrianti Aditama, ahli media keperawatan, Penda, NIP 1980. 0607 2501 2006 berdasarkan Kep Kapolri nomor Kep 1518 9 Romawi 2024 tanggal 4 September 2024 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari pengatur 1 menjadi Penda dengan pangkat telah terpasang. Laporan selesai. Lapor Rina Katerina, Penda, NIP 1984 0930 2006 04 2016 berdasarkan Kep Kapolri nomor Kep 1818 9 Romawi 2024 tanggal 4 September 2024 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari pengatur 1 menjadi Penda dengan pangkat telah terpasang. Laporan selesai. Personil yang naik pangkat laporan dan kembali ke tempat. Laporan ini pangkat telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik kanan. Tak. Amanah Inspektur Upacara. Pasukan senjata. Gantian. Istirahat. Gilbert. Gak. Lapor. Mari. 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 Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat para kasat, para kasat, wakil kapolsek, para kasi, para pertama, bintara dan PNS yang tentunya disawang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menyaksikan kegiatan upacara kenaikan kapolres, kenaikan pangkat pengabdian kepada anggota kita yang dijatahkan memiliki dedikasi, loyalitas, dan tidak tersalah yang pada akhirnya di penghujung purna waktunya rekan-rekan kita mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Rekan-rekan sekalian yang terhormati, ketika kami berada kenaikan pangkat yang ada, tentunya kita jadikan satu simpulan bagi rekan-rekan yang hadir di sini agar kiranya dalam menjalankan pengabdian tugas kedinasan mengikuti jejak rekan-rekannya yang mendapatkan pangkat pengabdian dikunjung daripada masa pengabdiannya. Memang dijalankan kita khususnya fungsi-fungsi kepolisian yang mengembangkan pelayanan kepada masyarakat rentan dengan satu permasalahan hal-hal yang bisa mengganggu daripada pelayanan kedinasan yang kita laksanakan. Demikian juga fungsi-fungsi di luar operasional teknis kepolisian
yaitu fungsi pembinaan juga sama. Namun demikian, dengan adanya perbedaan tingkat perawanan dari pengakuan masyarakat dari ketidakprofesionalisme kita sebagai anggota Polri, kita harus berusaha sebisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik. Saya berharap kepada rekan-rekan sekalian, sekali lagi, ini menjadikan satu pemikiran dan pemicu bulan depan rekan-rekan sekalian dilandasi, diniati tugas-tugas dengan pengabdian yang sebaik-baiknya. Insya Allah kalau rekan-rekan memiliki satu niat dan siap hal-hal yang bisa berdampak, rasa ketidakpuasan tugas-tugas tertular kepada masyarakat. Namun demikian rekan-rekan tetap pada koridornya. Saya yakin rekan-rekan tidak akan ada hambatan maupun permasalahan yang dapat mengganggu profesionalisme tugas-tugas rekan-rekan sekalian. Namun sebaliknya, apabila rekan-rekan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dari awal menerima pengakuan masyarakat, rekan-rekan memiliki mensia, iya, yang tidak baik, cepat atau lambat, hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Hingga rekan-rekan sekalian, semua dilandasi dari niat. Makanya dalam rukun, dalam syarat-syarat kata Islam, niat dijadikan satu ucapan lafal pertama yang harus diucapkan setiap anggota yang beragama muslim bagi rekan-rekan yang beragama Islam. Karena niat menjadikan satu kekuatan kita, menjadikan satu senjata kita, bahwa dalam hati ruh, hati yang paling dalam, kita ingin membantu tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Jangan hanya karena ingin dilihat pimpinan, jangan. Tidak ada artinya. Saya pimpinan tidak tinggal hutan. Saya lihat rekan-rekan dari satu pekerjaan. Bagaimana melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang memang seharusnya menjadikan tugas-tugas pelayanan kepada bukan jadikan orang-orang sekalian. Jika ke depan pulsan bersama program selama lepas akan semakin lebih baik. Terima kasih. Saya lagi mengucapkan kepada Pak Amsel dan rekan-rekan dalam selamat Pak Amsel, Fitri dan Gurita atas rekan pangkat setiap lebih tinggi rekan pengabdiannya selama ini. Semoga kebahagiaan terbatas dan kesejahteraan menyertai Pak Rizal Fitri dan Gurita. Dan saya berharap ini bisa menjadikan contoh bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya maaf. Akhiri dari topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Selesai. Bulan 12 berangkat, tahun baru selesai beliau. Tahun baru selesai.